الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul Adzim, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam beribadah ada ibadah yang ditentukan saja waktunya bulan Ramadan, puasa Ramadan. Tidak boleh Anda puasa Ramadan di bulan Rabiul Awal. Harus di bulan Ramadan. Ada juga ibadah yang ditentukan tempat dan waktunya. Salah satu di antaranya rukun Islam kita, ibadah haji. Anda tidak bisa menunaikan ibadah haji di bulan Ramadan dan di Jakarta. Mau mau tidak bisa. Harus dilaksanakan di Mekah minimal 10 hari dan bulan Sulhijjah. Tidak bisa dilaksanakan di bulan selain bulan Sulhijjah. Alhamdulillah saat ini yang mendapat rejeki untuk menunaikan ibadah haji. Mereka sudah berkumpul di Tanah Suci. Ada yang di Madinah menunggu giliran masuk Mekah ada yang sudah di Mekah. Bagi kita jangan putus niat. Jam Makkada dek pada panggilan. Orang yang mengatakan tidak ada panggilan dua dosamu. Dosa kau karena kau ingkari panggilan Allah. Kira-kira bapak belum tahu bahwa haji itu rukun Islam. Kecuali bapak tidak tahu bahwa haji itu rukun Islam, baru dengar hari ini, eh baru kau dapat panggilan. Dari kecil kita sudah tahu, sudah dapat panggilan. Yang tidak ada adalah pakulian. Rezeki ongkos naik haji. Sebenarnya Bapak bisa, cuma itikat yang kurang. Nonton itu di TV. Ada dan beca, dia kumpul uangnya bertahun-tahun, 37 tahun, baru bisa menunaikan ibadah haji. Dia daftar seadanya sambil dia tunggu dia kumpul-kumpul uang becaknya akhirnya bisa menunaikan ibadah haji setelah 37 tahun. Dan saya yakin ibadah hajinya jauh lebih mulia daripada yang mengungkan saja haji plus. Coba kalau pulang ke nanti. Pakar lagi. Buka kiri-kiri. Tuhan, mau ke ibadah haji. Masa enggak nak bantu ke Tuhan? Cuma tidak pernah pilih dilakukan. Coba minanti nanti kalau pulang ki besok Senin bawa kiwan 150 ribu Tuhan saya mau ke Baitullah saya mau ke makamnya Rasulullah bantu kak ini masa tidak nak bantu ki Tuhan beli mobil saja dibantu bapak aja bisa kredit mobil yang belum pilunas setengah mati makin licin ah batu sedek batu bisa kenapa bapak tidak mau menunaikan ibadah haji Orang yang sudah mampu Dengar ini orang yang sudah mampu Sudah mampu artinya tak harga 300 juta Ada mobil tak harga 400 juta Tabungan tak ada 200 juta Ada tanah tak di kampung harga 400 juta Belum pakai mendaftar Saya ulang Belum mendaftar Beda kalau sudah mendaftar Ada miniatnya Jadi bapak-bapak kalau pulang ke ini Daftar ke kalau ndak bisa umroh mau dulu, bisa ndak? Bisa umroh aja dulu supaya kita pergi ke baitullah dan siara ke makam rasulullah muhammad SAW. Poin kedua, apa nilai daripada haji? Banyak sekali nilai haji. Satu, haji itu ada disebut melempar tiga jumroh, jumroh akabah, jumroh usta, Jumroh ula. Itu dilempar tiga hari. Tujuh batu. Kenapa mesti tiga hari dan tujuh batu? Kenapa tidak dikumpul saja itu? Satu hari saja. Tiga hari dikumpul tujuh batu. Kali tiga hari, satu hari ini orang pergi melempar. Kenapa tidak sekali? Allah ingin memberikan pesan melawan setan itu perlu nafas panjang. Piku Jumat begini. Setan itu pak berkeliaran di sini. Jam aku masuk, jam aku masuk. Itu bicara mana itu tahun lalu. Jam aku masuk, jam aku masuk. Aku tahu itu ada di Youtube. Masuk kok. Nabila lagi sampingmu. Soalimu Itu setan. Dan sudah kau sholat Jumat. Baik kalau dia dengar khutbah punatin rotom nih. Sudah sholat Jumat, setan itu nabi bilang kok pulang mau kok pulang mau cepat, jam aku bersikir soalin dua apa aku bersuruhnya. Jadi kimi ini nanti anak kena peragrap setan. Lihat mungkin yang cepat pulang itu tidak ada kepentingannya lain, lain kalau mau sekali kik atau mau sekali kik Lihat ini nanti yang cepat lompat ke pintu, jika lihat setan. Apa susahnya sehingga sejenak Itulah makna kurban. Maka kok. kurbankan waktumu dulu untuk Allah. Hari Jumat, hari mulia. Ini hari Jumat, hari mulia. Buka surah Jum'ah. Al-Jum'ah. Datang ke masjidku dengan berpakaian yang indah. Itu dalam surat diperintah langsung dari Allah. Jadi kita para pegawai. Kalau hari Jum'at. nyeram makunju gamis. Nda dede dede ustaz. Sapeda saja bisa lu bawa pikan turmu. Bawa kau gamis, cuci-cuci badanmu kalau mau pergi salah Jumat, ganti baju, jadi batik, jadi gamis, masuk ke masjid. Itu jauh lebih mulia daripada kalian berpakaian seadanya. Ini karena kita anggap biasa. Mari berkurban, mulai dari kurban waktu Jumat, kita datang lebih awal. pulang lebih akhir. Bersikir kau dulu. Apa susahnya kalau Allah kabulkan doamu? Apa susahnya? Eh, Tak masuk nadi akal. Tiba-tiba bisa pergi haji. Kalau Allah yang mau, ada tak yang bisa halangi? Eh, eh, nanti bala. Padahal pegawai biasa jadi UNM. Kalau Allah mau, tidak ada yang mustahil. Cuma kita tumi malas solat, kita tommy malas berdoa datang seadanya pulang datang lebih awal atau eh, lebih lambat pulang lebih awal tidur ketika khutbah apa nih mau didapat pulang begitu saja kurban kurban dalam arti yang sesungguhnya tadi ku bilang be murana ji karoba 2 juta 500 tena mau hape kapan kamu kamen 2 juta 500 di, nah, ada semua itu HP tak? Bagi bapak-bapak yang niat HP, na, harga-harga 6 juta, 7 juta, apalagi merek iPhone, ndak ada di bawah 10 juta, baru ndak pernah kau karoba, hau, oh. naboy, aku malaikat, sinampe. Ya, nampi, yang nggak asing ini kikirigan, 80 jambatan, sini kok, kumpul balender habis kok, kurban kita, 2 juta 500, 2 juta 500. Bagaimana caranya? Datang mati di masjid tetangga tak. Saya di masjidku ada. Di grup kelompok, grup-grup komplek ada kelompok satu kelompok sampai tujuh orang. Masa tidak bisa kurban? Ada ada remaja kurbanku. Mudah-mudahan dengan kurban kau selesai, gampang kau cari kerja. Mudah-mudahan kau kurban tiap tahun, gampang kau. Enggak mungkin deh Allah kasih sengsara hidupmu kalau makan tidak mungkin Allah miskinkan kamu kalau kau rajin hot kurban. Tidak mungkin. Pasti na bantu Allah rezeki. Nah Allah yang maha kaya. Tiga rahasia Allah. Tidak boleh kau campuri. Biar pintar bagaimana kau. Ajal. Jodoh. Rezeki. Nah biar bagaimana muangkak kepalamu apa semua. punade dek gaga dan lekmu. Dek Tapi kau dan lekmu. Mak galen rongi Yang ketiga, poin khutbah kita. Ibadah kurban sudah ibadah haji. Haji puncaknya ada di Padang Arafah. Wukuf namanya. Tidak haji orang kalau tidak ada di, di Arafah pada tanggal 9 Sulhijjah. Itulah sebabnya orang yang sakit sekalipun. Kalau tanggal 9 Sulhijjah dibawa ke Arafah pakai ambulans meskipun lima menit bawa lagi rumah sakit. Nah, apa pelajaran dari Arafah? Pertama, di Arafah tidak bisa dibedakan mana gubernur, mana ajudan. Sama itu baju. Di akhirat nanti juga sudah tidak bisa dibedakan mana gubernur, mana ajudan yang bisa dibedakan setelah disidang. Gimana caranya dibedakan Ustaz? Biasanya pejabat babak belur mukanya. Terlalu banyak uang negara na camping, akhirnya mukanya juga compan camping. Masuk tonji surga Pak, tapi babak belur mi. Nah bilang ajudannya, ih, eh, patu kemai kan? Kenapa baru yang Jangan banyak bicaramu di situ. Kenapa itu muka kau Pak? Jangan banyak bicara di situ. Hancur-hancur mi mukanya Pak, baru masuk. Jadi pajak pejabat-pejabat UNN bukan cuma pejabat pempro, bukan cuma pejabat wali kota, pejabat kampus juga banyak tong proyeknya, apalagi proyek penelitian palsu. Misare tongko nanti surga palsu. Dua. Padang Arafah semua manusia sama. Di sisi Allah tidak ada perbedaan Antara Ustadz dengan rakyat biasa, antara alim dengan ulama, kecuali ibadahnya. Amal perbuatannya. Inna akramakum indallahi atkakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Dan menjadi orang bertakwa tidak perlu bayar. Makanya biasa anak muda, anak mahasiswaku di sana bilang, Susana masuk surga Ustadz. Aku bilang, Ngih. mari kau hitung-hitung ki. Kayaknya lebih susah masuk neraka itu, Dek. Dugem gratis atau tidak? Bayar, Ustaz. Distempel tumpah tangan tak. Mabok, bayar atau tidak? Bayar, Ustaz. Narkoba? Uh! Nauzubillah min Ada kudengar berita. Semoga Allah melindungi kampus kita. Lebih-lebih lagi, Ustaz. Itu semua dibayar dan itu penyebab masuk neraka berjamaah gratis pengajian gratis Senin Kamis gratis sholat gratis haji kalau mampu mampu kok dan itu pintu masuknya surga Semoga ada manfaat. Barakallahu li wa lakum wa izaizil mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim.